sayang. Dan episode 9 ini episode yang mendebarkan. Jadi kalian harus nonton deh. Ini minta story katanya tadi. Sama Kak, sama Lala tuh. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi dengan kita, tentu kabar terbaru terbaper terbucin tentang Lesti dan Bilar yang makin hari makin menarik dan bikin kita semua pada penasaran. Apalagi hari ini aktivitas mereka berdua, yakni Lesti dan Rizky Bilar, tentunya makin padat. Ya, dua couple cute kita ini juga sepertinya bucin parah, guys. Gimana nggak bucin parah ya? Terlihat memang Rizky Bilar ada di tempat berbeda. Namun, lihatlah baju yang ia kenakan. Ya, terlihat ia menggunakan pakaian berwarna pink di hari ini. Tak berbeda dengan si Dedek Lesti, dia sekarang ada di Indosiar. Habis syuting di Indosiar ya guys ya. Dan yang ia kenakan juga bajunya adalah pink juga guys. Sepertinya tema hari ini Lesti dan Bilar adalah pinky. Coba lihat kalau begini. Gimana? Seru bukan? Ya, mereka memang tak bersama. Namun hati selalu bersama untuk selamanya. Bikin kita baper habis hari-hari demi hari mereka lalui dengan kebucinan. Apalagi di hari ini dengan tema pinky di tempat berbeda. Wah, tentu mereka sehati banget pokoknya. Ya, itulah kemesraan, keromantisan, keuuan, serta ya cinta yang semakin menguat di antara mereka berdua, yakni di antara Lesti dan Bilar. Tentu kita selalu mendoakan dan mensupport kesayangan kita ini dengan doa-doa terbaik. Semoga Lesti dan Bilar segera dipertemukan di pelaminan. Hari bahagia itu benar-benar nyata, menjadi hal yang di tahun ini gebrakan surprise bagi kita semua. Dan kita selalu mendukung dan mendoakan keinginan mereka berdua, yang mana memang Lesti dan Bilar menegaskan bahwa mereka akan menikah insya Allah di tahun ini. Tentu harapannya Lesti dan Bilar bisa menikah di GBK Gelora Bung Karno, yang mana itu adalah impian dari Rizky Bilar. Karena dia demen sama bola, jadi ingin menikah di stadion terbesar di Indonesia ini. Tentu kemesraan mereka berdua, doa mereka berdua semoga dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Diijabah kebersamaan mereka hingga akhirnya mereka bersatu dalam ikatan cinta rumah tangga tentunya. Jadi itu kabar terbaru di hari ini, yang mana Lesti dan Bilar memang lagi bucin parah. Ya tentu walau mereka tak bersama, tapi hati selalu satu, termasuk juga baju di hari ini, yang mana Lesti dan Bilar sama-sama mengusung tema pinky. Baik Rizky Bilar yang lagi syuting di Jodoh Wasiat Bapak, maupun si Dedek Lesti yang lagi typing menjadi juri di audisi Lida
2021. Tentu doa dan support terbaik dari kita untuk kapal cute kita ini, yakni Lesti dan Bilar, semoga disegerakan dipertemukan dan semoga disegerakan disahkan hubungan mereka berdua tentunya. Itulah harapan dan keinginan kita bersama, sehingga sampai saat ini bahu-membahu selalu mendukung kesayangan kita ini, kapal cute kita ini, dengan doa-doa terbaik. Juga selalu mendoakan keberkahan rezeki mereka, kesehatan bagi mereka, yang tentunya juga hal tersebut akan menjadi berkah bagi kita semua, dan doa itu akan diamini oleh para malaikat, dan artinya kita juga akan diberikan keberkahan yang sama dengan apa yang kita doakan. Marilah kita selalu berikan support yang terbaik bagi kesayangan kita ini, dan jangan lupa juga untuk channel kita ini, kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang kian hari kian mendekati hari bahagia itu, kalian dapatkan notifikasi terbaru terupdate-nya mengenai mereka berdua. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.